Ciloro telu, ayo padha buyu, lima enam, ayo padha mesem, aja lali Selamat berapa saja Pak mantan RT. Tidak, saya mau minum dulu ya. Lah, Pak mantan RT itu kebiasaan. Saya itu habis keliling-keliling kampung loh. Keliling-keliling kelurahan -keliling kita. Apa Wah. mengikuti Pak? mantan RT sebelah itu. Loh. Emang Pak mantan RT sebelah keliling-keliling toh? Katanya Pak mantan RT sebelah itu datang ke kotanya Pak Lurah keliling-keliling gitu. Lah kalau lho. Pak mantan RT keliling-keliling apa mengikuti, apa menyambut atau bagaimana? Enggak. Dia kan keliling-keliling itu kan ada maksud tersembunyi. Maksudnya apa? Loh. Karena dia kan itu kan apa namanya? mencalonkan Lurah itu, loh, keliling-keliling dalam rangka memperkenalkan diri? Loh, kan? lho, lho, lho. Oh. katanya bakal calon aja belum, kok sudah berani ngomong mencalonkan. Katanya bakal saja belum, belum, wong Pendaftaran calon lurah aja belum, pengumuman belum juga. Hmm. lah terus, terus paguyuban yang mendukung itu. Ya, baru satu, hmm. satu itu kan nggak bisa. Kalau Pak Guyuban yang dukung Pak Mantan RT sebelah itu, dia kan harus bergabung dengan Pak Guyuban yang lain. keliling-keliling hmm. Hmm. itu kan membutuhkan duit, ha -ha. membutuhkan banyak biaya. Ya, lah, kalau keliling-keliling tok tanpa tujuan, nah itu. Duitnya siapa? Loh, oh, tujuannya kan tadi hmm. memperkenalkan dirinya. Walaupun sudah terkenal. Hmm. Tapi yang saya heran, kemana-mana dia tuh berlagak kayak sudah jadi lurah lho. Hmm. Mertinjo. <tapi> Contohnya itu kemarin itu ke tempat kampungnya Pak Lura. Keliling, yeah. <tapi tapi> ke pasar. Gayanya, lihat-lihat tapi nggak ada yang orang mempedulikan. Iya. <tapi tapi> <tapi> 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 pedagang-pedagang hmm. itu pura-pura nggak tahu gitu. Ya, itu bukan pura-pura nggak tahu hmm. para pedagang itu sibuk ngurusi barang dagangannya. Oh, iya. Uh, bukan pura-pura tidak tahu, hmm. ada masalah yang lebih urgent, <laughs> <laughs> Lebih tepatnya seperti <laughs> itu, Pak Mantan RT. Kecuali kalau dia ke pasar itu hmm. ya toh, hmm. terus memborong barang-barang dagangannya mungkin wah. terus seluruh pedagang itu antusias ya, misal, untuk meladeni. Ya, oh, misal dia datang ke tempat yang jualan hmm. garam, wah, beli garang, garam satu karung. Wah. Wah. Terus beli ke tempatnya orang yang jual jawil, ah, huh? jawil <laughs> jual bawah, ya, ya, beli, beli Bawang hmm. satu karung gitu, hmm. pasti pedagang yang lain itu membutuhkan hey, beli beli saya, beli saya gitu, oh. kok malah beli saya, <laughs> beli <laughs> dagangnya saya, mas. Yang gitu. dibeli itu niatnya bukan barang dagangannya, <laughs> tapi suaranya. Oh. Ah, di pasar itu kan banyak orang dan juga banyak suara lah. Suaranya itu niatnya sih rencananya mau dibeli, uh -uh. tapi saya khawatir uh -uh. kalau suara para pedagang itu nanti dibeli. Bagaimana dia menawarkan dagangannya nanti? Oh. <tuk> <tuk> karena dia nggak punya suara. <tuk> <tuk> Berarti pintar Wah. itu para pedagang. Eh, makanya karena takut suaranya dibeli, <tuk> <tuk> dia pilih diam saja. Iya, pura-pura nggak -pura tahu. Nah, ke pasar cuma lihat-lihat gitu, keliling-keliling, puter-puter. -keliling, hmm. Nggak -puter, beli, nggak apa-apa. Atau ya, mungkin kita yang peduli. terlalu uh, bers prasangka, lah hmm. mungkin Pak mantan RT itu kan sudah tidak menjabat, oh, iya. tidak punya kegiatan, uh -uh. jadi mengulang kegiatan kita seperti tahun-tahun lalu, Oh seperti jualan apa? teh ya, oh. atau jualan sabun, oh gitu. kayak sales gitu dong oh, gitu. oh, iya. ke pasar itu, mm -mm. Ah. tapi sales untuk diri sendiri, <laughs> yeah, sales diri, <laughs> sales <laughs> yeah. salesnya dia menjual diri berarti. Oh bisa <laughs> seperti itu ya. Padanan katanya seperti itu ya. Maksudnya itu kan memperkena sebenarnya cuma memperkenalkan hmm, diri hmm. itu. Nah tapi katanya kan uh, datang ke kotanya Pak Lurah itu mau jagong. Hmm, hmm. Tapi jagong kok sampai keliling. datang ke pasar itu memang istilahnya apa? Tersesat kalau bahasa uh, halnya itu oh. uh, apa? Keblasuk. keblasuk. Itu. Atau gini, dia itu baru ny nyari kado buat jagung oh. itu tadi, gitu yeah, ya? Kalau di mau pasar. cari kado, harusnya di toko kado, bukan di pasar. Emang ada orang hajatan uh, di kado, berambang bawang, <laughs> ada kalau di kampung kan seperti itu. Itu kan bukan kado, namanya Apa? nyumbang. Oh, <laughs> iya. Istilahnya beda, Pak. Pasarnya kalau beda, kado itu iya. harus dikemas dengan. Uh, kardus yang bagus mm -hmm. Memakai pita, memakai mm -hmm. plastik Tapi itu tadi seperti katamu Dia keliling kemana-mana hmm. Banyak yang nolak juga Di kampungnya Pak Lurah kan sebelum hmm. kedatangannya Beliau itu juga banyak orang demo menolak ya, Alasan mau apa kedatangan. menolak? Karena ditakutkan bahwa Pak mantan RT sebelah itu kan terkenal dengan Bapak politik identitas itu dikhawatirkan kalau kampung yang kedatangan itu dia akan membuat keruh, gitu loh. Oh, sebenarnya yang namanya bapak identitas itu memang wajib atau perlu? Lawan kita sebagai warga aja harus punya kartu identitas, gitu loh. Iya <tuh> memang wajib, tapi ya, dia itu kan sukanya membeda-bedakan. Hmm. Hmm. Yang me, bukan dia sebenarnya, hmm. yang mendukung dia itu kan hmm. orang yang suka membeda-bedakan identitas oh, itu, tapi ya, kan? terus mengenai ucapan hmm. seperti saudara-saudara kita kemarin hmm. yang baru saja merayakan uh, Natal. Iya, pendukungnya juga heboh, heboh lah ini. Pak mantan RT sebelah ini juga bingung hmm, hmm. Mau mengucapkan Nanti dikira ikut-ikutan yang lain <gat> hmm. Kalau tidak mengucapkan Nanti dikira pilih kasih iya. nah. Padahal kemarin malah Dia itu ditambahin nama loh hmm. Namanya itu diberi anugerah nama Seperti Yang umat natal itu <gat> iya. iya Oh diberi Le, nama. tapi Lohanis, heboh. Pendukungnya Lohanis Lohanis heboh enggak pendukungnya si enggak? Itu no. pendukungnya heboh tidak? Pendukungnya enggak ada. Hmm. Yang Le, diam saja. Ya nah, seandainya itu yang diberi nama itu Pak Lurah hmm. pasti heboh. Wah, betul. Kenapa bisa seperti itu, itu ya pendukungnya? Lah itu benar-benar ya benar-benar mendukung dengan membabi buta. Oh. Hmm. Jadi pokoknya mendukung aja. Hmm. Walaupun ada perkara apa babinya buta, nggak <gifu> lihat gitu. Gak liat. gitu. Nah, 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 yang kamu heran kan biayanya tadi iya. ada? Biayanya dari eh, mana? Keliling kemana-mana. Mm -hmm. Oh, ya didapat dari mana? Didapat dari kalau mana? Pak Mantan RT ini. Loh. Kalau keliling-keliling pakai biaya siapa? loh saya sebelum berangkat itu minta sanggup. Hmm. Hmm. Lah, yang dimintai siapa? loh warga nuh. Ya itu kan ke Butuhannya Pak Mantan terus. RT kalau enggak ya saya berhenti di perempatan, terus nunggu lampu merah, ah? <laughs> ya bawa kemucing atau oh, apa? Oh <laughs> gitu. <laughs> Buat saya keliling. <laughs> kalau Pak mm -hmm. Mantan RT sebelah itu kan banyak, banyaknya dari. Oh celengannya dia nuh, no. hmm. kita kan nggak tahu. Oh, <laughs> atau mungkin dapat laba dari apa? Oh, iya gitu. laba itu. Dicalengi itu labanya itu, hmm. laba dari balap karung elektrik itu, oh. wah, mungkin loh ya kan, wah banyak sponsor. Oh. Jadi orang itu jangan sponsor. suka banyak nyelengi katanya. Oh. Nanti kalau kita masa mudanya seperti ini banyak nyelengi, hmm. itu hmm. hanya jadi celeng katanya. <laughs> jangan banyaknya lagi terus ini ada yang mengatakan kalau bapak mantan rt sebelah ini kan juga mencuri start hmm. Hmm. Yo enggak lo kok enggak gimana lawongnya belum dimulai oh gitu ya yang namanya mencuri start itu berarti sudah Kalo, dimulai sudah dimulai satu dia, dua tiga Sebelum tiga dia sudah sudah mendahului nah, itu mencuri start sudah star. jelas lawan lawannya ini nah. belum ada loh. oh iya ya kan yang lain itu masih tenang-tenang saja hmm. melaksanakan tugasnya masing-masing hmm. karena belum saatnya. Hmm. Nah, ini yang kebangetan ini yang mana ini? Hmm? Yang kebangetan yang mana? Yang mengatakan mencuri start atau yang benar-benar mencuri start? Kan jadi bingung. Sebenarnya nggak hmm. ada yang kebangetan. Lah, kenapa? Yang mencuri start itu karena dia itu istilahnya oh mendahului tadi hmm. bukan mencuri cuma mendahului. Oh, mendahului. Jadi nggak mencuri start. Belum ada kegiatan apa-apa sudah sudah berkegiatan Oh, oh gitu mendahului. <laughs> mendahului. Uh. mendahului. Terus yang mengatakan karena dia asumsinya bahwa mendahului itu mencuri start. Oh. Uh. <laughs> <laughs> ya Terus kan? ini yang jadi bingung ini kan bawaslu KPU kan banyak tekanan dari pihak hmm. luar ini. Harus menindak. Wah, nah, tapi uh -uh. bingung ya yang mau ditindak apa wong belum dimulai <laughs> ini sebenarnya itu. sebenarnya bukan masalah apa-apa cuman masalah etika ya, nah. ya, ya. Etikanya etika etika atau Erini ini endang <laughs> gitu ya <laughs> itu ibaratnya orang mau masuk sekolah mm -hmm. gitu ya orang masuk belum sekolah, daftar pendaftaran belum dibuka hmm? dia sudah pakai seragamnya dulu oh sudah terlalu <laughs> pede ya, pede kalau mau diterima hmm. di situ Padahal belum tentu padahal belum tentu oh, begitu. lah ini ngomong-ngomong mengenai masalah etika dan moral hmm. itu memang wajib kita berdua pun dan semuanya ini juga Betul. Uh, istilahnya bagaimana ya Adab itu lebih penting Nah gitu loh. daripada abab <gulak> 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 Iya seperti <gulak> Pak mantan RT kalau sini cuma bawa abab Sedangkan saya harus menyediakan kopi Harus menyediakan roti Harus menyediakan kue loh. Pak mantan RT cuma modal abab Yang modali pun orang lain gitu loh, 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 loh lho. Itu penting lo. hmm. Hmm. Hmm, Kalau nggak ada abab Masa kita mau Ini mau yang makan Hasilnya apa kalau nggak abab <gulak> Oh iya <gulak> Yo, saya mau melanjutkan keliling. Oh, mau ikut membeli suara para pedagang dan orang-orang yang Pak Mantan RT temui? Enggak. Kenapa? Ya, keliling saja saya kan sales juga. Oh. <laughs> <laughs> sales untuk diri sendiri. <laughs> si ciloro telu ayo potong bulu, limo.